Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali akan menggelar Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Purworejo Kite Festival 2019, Sabtu, Minggu, 29 hingga 30 Juni 2019 mendatang. Festival sangat bergengsi tersebut akan diselenggarakan di objek wisata Pantai Ketawang Indah di Desa Ketawang Rejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Diprediksi event tersebut akan lebih meriah jika dibandingkan dengan festival serupa sebelumnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Agung Wibowo AP, dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Pers Center, Humas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Kamis 13 Juni 2019. Lebih jauh disebutkan bahwa hingga laporan ini diturunkan, sudah ada puluhan klub nasional yang akan terlibat dalam kegiatan itu. Festival ini sengaja dihelat pada waktu liburan Lebaran dan libur sekolah, agar bisa mengundang lebih banyak pengunjung dan menjadi pilihan kunjungan warga masyarakat. Dikatakan pula bahwa Festival Layang-Layang Internasional kali ini merupakan event ketiga kalinya digeber. Pertama kali digelar di Pantai Jati Malang pada tahun 2017 dan kedua kalinya pada tahun 2018 di Pantai Ketawang Indah. Di tempatnya ada di Pantai Ketawang lagi, karena memang menentukan lokasi untuk layang-layang ini sangat dipengaruhi oleh luasannya pantai dan juga angin. Nah, kemarin ketika dari tim kita kan kerjasama dengan Pelangi Jogja dari Persatuan Layang-Layang Indonesia Yogyakarta ini, mereka yang mensurvei dan lain sebagainya untuk tingkat tanggal berapa, Bu? Tanggal 29 sampai 30 Juni. Tercatat sudah ada 44 klub dari seluruh Indonesia telah mendaftarkan diri ke panitia. Kemudian ditambah lagi dengan peserta dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 15 klub. Selain itu, ada pula peserta lain dari luar negeri yang akan melakukan eksibisi. Mereka berasal dari Malaysia, Jepang, Singapura, dan Swedia. Seperti penyelenggaraan tahun 2018 lalu, sedikitnya ada 5 kategori lomba yang akan dipertandingkan. Masing-masing kategori tradisional, 2 dimensi, 3 dimensi, tren naga, dan rokaku. Ia juga mengungkapkan bahwa Purworejo Kite Festival 2019 menjadi bagian dari Romansa Purworejo 2020 dan merupakan agenda tahunan yang akan menjadi satu kekuatan guna mengangkat pariwisata di wilayah Kabupaten Purworejo. Dari Purworejo, Widarto Maestia Adi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.